Masalah nih. Lucu banget. Lu bener-bener lu. Apaan bener-bener? Tahu banget lu sukaan gua lu. Gemes banget. Maksudnya gimana? Ini kok pakaiannya begini kayak... Maksudnya gimana? Kok ini pakai-pakai begini apaan? Gak usah lu bilangin, gua udah tahu. Apa yang diomongin sih? Jadi maksudnya gimana? Ini segala bawa bambu. Bawa bambu. Emang itu kesukaan gue dari gue masih muda sampai sekarang ini, emang gue suka banget, Le. Bisa begitu. Lu bener-bener memperhatikan. Apa sih ini omongin? Lah lu menepak-nepak aja. Lah gue biar akrab aja. Lu bener-bener tahu banget kesukaan RT lu. Ini apa kau pakai? Gak tahu lu. Ini maksudnya bawa bambu begini. Kok ada yang bawa banyak melon? Percuma. Nggak denger, percuma. Enggak sih, Pak Komeng. Percuma, malah minta duit tuh dia. Tuh, anteng aja dia. Dia mau anteng, biar lu nggak kasih tahu, tapi gua udah tahu. Maya udah ngomong sama gua. Ngomong apa? Maya. Iya, ngomong apa? Yang ngomong sama gua Maya. Ya apa? Ngomong apa? Kenapa? Di belakang sono. Ngomong apa? Kan gua lagi jalan. Gua jalan temu Maya. Perte, perte. Kata Maya. Gua lagi jalan. Gua lagi jalan sama Maya. Sekarang ngomongin lu masalahnya. Ngapain kebuka sini dulu di situ? Sini dong. Apa maksudnya kayak ginian? Ame bawa bambu nih. Gua lagi jalan nih. Gua lagi jalan ketemu Maya. Perte, perte sini. Kata Maya. Maya yang ngomong. Maya manggil gua. Iya, Maya yang kerja di sini. Perte, perte. Ada apa Maya? Oh, Maya. Kata gua. Iya. Gua kata ada apa Maya? Gua kata gitu. Gini dah perte. Oh, manggil Maya. Yang manggil gua si Maya. Lu manggil gua. Gua emosi nih, Ndre, kalau begini, Ndre. Mana lu, mau kemana, mau kemana? Dipanggil sama Maya. Yang manggil gua si Maya. Tenang, ceritanya gimana? Ya kan, sabar ceritanya gimana? Hah? Le. Ceritanya gimana? Ribut apaan? Sule enak sama Sito. Sito mau dipukul, dialingin sama Andre. Iya. Jadi kita yang dibenerin. Untung ada gua. Untung ada gua apaan? Gua ketemu Maya. Maya. Jadi gua ulang lagi ngomongnya. Maya, manggil. Pak RT, sini. Tadi sampai situ cerita tuh. Enggak, gua yang dipanggil. Pak RT dipanggil sama KPK. Nah, itu. Terus KPK nanyain tuh, Pak RT korupsi? Ada apa Maya? Kata gue nih. Ada apa Maya? Maya nyaut. Gua bilang ada apa Maya? Iya, abis ngomong gitu Mayanya ngomong kakak. Lu capek gua, sudah pada kanya. Lu! Begini Pak RT. Ngomong diri ah. Iya, begitu. Pak RT. Dia bilang, ini kata Maya. Emang Pak RT belum tahu. Dia bilang begitu. Pak Sule, dia bilang gitu. Sekarang dia udah punya piaraan, udah punya panda. Tuh, salah. Makanya gue cari tuh daun. Salah. Emang itu depannya. Salah. Maya bilang itu, Maya kasih tahu Pak RT kalau di rumah ada franda. Tuh. Nih, ini orangnya nih.
Coba Pranda, ngomong coba Pranda. Tapi aku suka ngumpulin barang-barang Panda, makanya gemes banget topinya, boleh diambil nggak? Boleh. Ini yang ngomong Pranda. Topinya, boleh? Boleh. Bukan orangnya. Ya berikut orangnya enggak apa-apa. Ada lakinya. Hah? Ada lakinya. Berikut orangnya. Emang ngapain? No, ya nudu aja ya, kali Pranda butuh supir. Ya, ini saksinya. Bukan Mas. Jadi begitu. Ya salah, salah itu salah. Salah, itu salah. Salah. Yang dimaksud bukan, bilang-bilang bagaimana orang saya bilang sama Maya? Bukan Panda tapi Franda. Franda. Coba Franda ngomong Franda. FF. Bagaimana? Franda. Yang ada tuh Franda bukan Panda gitu. Gitu. Franda FF. Berarti salah denger ya? Salah. Dari tadi. Yang salah denger siapa? Yang salah denger siapa? Yang salah denger siapa? Berarti gua. Waduh, salah lagi aja gue nih. Emang salah mulu, makanya benerin kuping. Kalau pendapat gue salah, Le. Emang salah, makanya benerin kuping. 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 Di sini aja.